Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Dokter Kito Bersama Kita Sehat. Dengan tema kita kali ini membahas mengenai mastitis. Tadi sudah disebutkan sama Dokter Wenty, mastitis ini merupakan peradangan yang terjadi pada payudara yang biasa terjadi pada ibu yang sedang menyusui, ya Dok. Ya, mungkin bisa langsung dilanjutkan Dokter Wenty. Jadi insiden tertinggi pada minggu kedua hingga ketiga pasca persalinan. Jelas ya, karena dari awal mulanya tuh emang pertama ketika kita melahirkan tentu produksi ASI belum lancar ya. Biasanya masih sedikit ya, masih berapa tetes, kemudian mulai naik berapa mili. Kemudian pada minggu kedua dan ketiga sudah mulai stabil, sudah mulai meningkat. Nah, semakin sering disusui akan semakin banyak produksi ASINya. Tapi itu dia, harus dikeluarkan. Kalau tidak dikeluarkan dia akan menumpuk atau terjadinya mastitis nanti. Nah, salah satu tempat penyimpanannya itu makanya sering ditaruh di freezer ya Dok ya? Iya, jadi kalau untuk itu namanya ASIP ya, kalau kita singkatkan ASIP kan. Jadi kalau yang dipompa atau dipumping itu juga bisa untuk mengeluarkan si ASINya tadi. Itu bisa disimpan di freezer ataupun di chiller. Nanti ada durasi-durasi waktunya sebenarnya. Kalau freezer mungkin sampai 3 bulan bisa tahan, kalau di chiller mungkin sampai 2-3 hari saja. Harus segera dikonsumsi untuk si anaknya ya. Baik. Oke, nah faktor risiko terjadinya mastitis. Jadi apakah semua ibu menyusui akan mengalami mastitis? Tentu tidak ya. Tergantung bagaimana penanganan kita. Penanganan si ibunya ya, lebih tepat penanganan ibunya. Apakah dia rutin untuk menyusui anaknya? Kalaupun yang tidak menyusui secara langsung, apakah rutin memompanya? Karena semakin sering dikeluarkan atau semakin sering diproduksi, semakin sering disusui, maka produksi ASI akan semakin banyak dan maka harus stabil juga untuk mengeluarkannya atau menyusui ke anaknya. Kalau tidak disusui harus dipompa ya. Jadi faktor resikonya yang pertama adalah terdapat riwayat mastitis sebelumnya. Jadi kalau sudah pernah mastitis waktu kehamilan sebelumnya, misalnya kehamilan pertama, dia ini kehamilan kedua, resikonya akan lebih tinggi ya, karena kan sudah pernah terpapar seperti itu. Kemudian yang kedua, perlekatan bayi pada payudara kurang baik sehingga bayi menghisap puting tidak termasuk areola. Maksudnya di sini, jadi perlekatan bayi ketika bayi menyusui itu tidak tepat. Akhirnya daya hisapnya atau serapannya pun tidak maksimal. Artinya si bayi tidak bisa menghisap semuanya keseluruhan. Artinya payudaranya tidak kosong nantinya. Jadi masih ada yang bersisa-sisa karena tadi perlekatannya tidak tepat, bayinya susah akhirnya menghisap. Daya hisapnya kurang. Akhirnya masih ada sisa-sisa atau residu-residu di ASI-nya tadi, dan itu kalau lama-lama menumpuk akhirnya terjadi sumbatan ya. Sumbatan. Kemudian ibu atau bayi yang sakit, jadi jelas ya ibu atau bayi yang sakit pasti akan mempengaruhi bagaimana proses menyusui itu, pasti akan terganggu dan bisa menjadi resiko terjadinya mastitis. Baik. Kemudian frekuensi menyusui jarang atau waktu menyusui yang pendek ini juga, jadi kita tahu pada 2-3 minggu itu kan sudah mulai stabil produksi ASI tadi. Kalau menyusuinya jarang, maka si ASI tadi itu kan akan ada di dalam sana terus, di dalam payudaranya terus, tidak dikeluarkan. Lama-lama dia akan menyumbat, dibaikkan kalau payudaranya itu kan kayak ada cerobong-cerobongnya gitu ya. Kayak kelenjarnya itu berisi susu-susunya itu. Kalau tidak dikeluarkan, dia akan menyumbat di sana. Dan itu yang menyebabkan terjadinya mastitis atau peradangan ya. Kemudian produksi ASI yang terlalu banyak, maka itu akan mempengaruhi atau beresiko untuk terjadinya mastitis ya. Pengosongan payudara yang tidak sempurna, banyak faktornya tadi ya. Kemudian berhenti menyusui secara tiba-tiba, makanya tidak bisa melakukan sapi atau menyapi ASI itu secara mendadak. Harus bertahap, baik yang DBF atau secara langsung maupun yang pumping. Jadi skemanya adalah turunkan durasinya, turunkan frekuensinya. Jadi misal kalau yang pompa atau yang pumping, misalnya dia sehari itu 8 kali pumping atau 12 kali pumping, besoknya diturunkan 9, besoknya turunkan 8. Jadi jangan drastis. Kalau drastis dia akan berisiko untuk terjadinya mastitis atau peradangan tadi. Kemudian ini juga yang sering ya, bra yang terlalu ketat menekan payudara. Untuk ibu menyusui, pakailah bra yang nyaman.
kalau bisa tidak ada kawatnya atau tidak ada penyangganya, karena agar aliran si ASI tadi lancar di beredar di payudaranya. Kalau dia tersumbat atau tertekan, dia akan menciptakan clotting-clotting yang akan menyumbat nanti si kelenjar atau salurannya nantinya. Kemudian penggunaan krim pada puting, karena kan kita tahu banyak sekali zat-zat kimia di sana. Kita nggak tahu ya, kadang ada ibu yang lebih sensitif. Iya. Kadang ada yang malah krimnya nggak sesuai dengan yang seharusnya. Maka penggunaannya harus hati-hati. Gunakanlah yang benar-benar aman dan terpercaya. Ibu stres atau kelelahan jelas merupakan faktor risiko terjadinya mastitis. Malnutrisi atau daya tahan tubuh yang rendah juga. Jadi untuk ibu menyusui itu makanannya benar-benar harus dijaga ya. Kenapa? Karena dia membutuhkan tenaga 2 kali lipat daripada biasanya. Baik, dok, izin nanya, itu kan terdapat riwayat mastitis sebelumnya di nomor 1 ya. Kalau misalnya ibu yang sedang menyusui itu terkena mastitis, kemudian bisa sembuh nih kan, sembuh, kemudian ada kemungkinan terkena lagi pada periode kehamilan bayi yang itu? Bisa? Bisa. Berarti dia berulang-ulang ya? Bisa terjadi berulang-ulang, tergantung penanganan si ibu itu, bagaimana dia menyusuinya, bagaimana penanganan ketika mau tersumbatnya, atau bagaimana cara dia menyusui, kemudian bagaimana daya tahan tubuh dia juga. Bisa berulang-ulang, dia bisa sembuh kemudian bisa terjadi lagi. Kalau apalagi kalau dia sudah pernah mastitis sebelumnya akan lebih rentan. Baik. Oke, jadi air susu ibu kan merupakan nutrisi yang penting ya untuk menyusui. Nah, penyebab utama dari mastitis adalah si ASI tadi, karena itu terus diproduksi, kalau tidak dikeluarkan maka akan terjadi stagnan atau stasis ASI. Nah, kemudian penyebabnya selain stagnan atau stasis ASI bisa juga inflamasi dan infeksi. Jadi ketika terjadi peradangan tadi bisa juga masuk bakteri, baik Staphylococcus ataupun Streptococcus tadi, bisa dari luka, misalnya tadi kan meradang dia kan ada luka, kemudian dari anaknya. Anaknya kan menyusui kan, yeah. Dari mulut anaknya juga bisa, kalau ada terjadi perlukaan, bisa terjadinya peradangan. Makanya tadi, kalau untuk mastitis itu bisa disertai ataupun tidak disertai. Ya. Baik, nah ini semakin menarik dok, kita lanjutkan usai jeda pariwara berikut ya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami usai jeda pariwara berikut ini.